Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan. Kali ini saya akan berbagi yaitu tiga ramuan untuk meredakan gangguan pada indera perasa dan penciuman saat batuk dan pilek. Penderita pilek dan batuk pastinya akan mengalami kehilangan rasa dan penciuman. Ramuan ini merupakan ramuan yang dapat menyembuhkan rasa dan penciuman Anda yang hilang. Yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih memiliki kandungan antimikroba dan antiinflamasi. Hal ini dapat membantu mengobati hidung yang tersumbat dan menghilangkan gejala pilek dan flu. Juga hal ini dapat membantu Anda melegakan pernapasan agar lebih mudah dan mengembalikan indera penciuman dan perasa. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu dengan mendidihkan secangkir air hingga matang, lalu tambahkan 2-3 siung bawang putih yang ditincang. Setelah itu kita saring dan siap untuk diminum. Dan Anda bisa meminumnya 2 kali dalam sehari. Kemudian ramuan yang kedua adalah jahe. Khasiat jahe yang bisa menghangatkan dapat membantu mengatasi rasa dingin. Aroma jahe yang kuat dapat meningkatkan indera penciuman kita. Sementara rasa yang dihasilkan dari jahe dapat merangsang rasa dengan mengaktifkan indera perasa. Cara mengkonsumsinya cukup mudah, yaitu Anda bisa langsung mengunyah jahe yang sudah dikupas dan dipotong kecil-kecil. Atau Anda bisa mencampurkannya ke dalam teh dan dijadikan teh jahe. Lakukan cara ini setiap hari. Kemudian ramuan yang ketiga adalah lemon. Lemon bersifat asam dan kaya akan vitamin C serta mengandung antimikroba. Bau yang dihasilkan dari buah ini sangat kuat dan khas dan juga bersama dengan komposisi kimia. Dan jahe ini juga dapat membantu mengurangi infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat dan meningkatkan indera perasa dan penciuman kita. Untuk membuatnya cukup mudah juga, kita ambil setengah dari buah lemon dan kita peras airnya dan kita masukkan ke dalam segelas air. Tambahkan madu ke dalamnya lalu aduk hingga merata. Setelah itu siap untuk diminum. Lakukan cara ini 2 kali sehari sebelum kita makan. Bagi pemirsa, itu tadi 3 ramuan redakan gangguan pada indera perasa dan penciuman saat batuk dan pilek. Semoga informasi ini bermanfaat. Simak terus Herbal Ari. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.